Selamat pagi. Hari ini di Mall Botani Square, kami bersama Dr. Erna dan Dr. Obin, PJM dari Botani Square, melaksanakan pengecekan pelaksanaan varian vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua, di mana untuk Kota Bogor ditargetkan adalah 100.000 orang untuk vaksinasi. Sampai dengan hari ini sudah terlaksana 12.000. Di mana 100.000 itu 61.000 orang diperuntukkan untuk para lansia. Kemudian sisanya untuk tenaga pelayanan publik. Semoga pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar, dan hari ini juga kita sudah untuk khusus hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk para tenaga pendidik kemarin untuk pelayanan publik. Itu yang perlu kita sampaikan. Semoga vaksinasi ini mengurangi dari wabah COVID di Kota Bogor. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Mari kita dukung vaksinasi.